Aman aman Anda. thank you <tuh> oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman uh, thank you nih udah datang ya ada ayah ada Ahlam, Lukman Nici nah mungkin di sini udah ada sedikit konteksnya itu baru Lukman ya karena Lukman udah pernah ikut rapatnya juga dan udah pernah lihat inisiasinya juga kayak gimana, uh, di benar-benar dari awalnya. Jadi aku harap dengan kita hari ini makin jelas nih dan teman-teman kalau ada pertanyaan apapun silahkan ditanyakan. Mungkin aku bakal langsung share screen dan teman-teman yang lihat di Instagram atau di medium live yang lainnya bisa join ke lihat di story aku terus kayak klik aja linknya. Di situ kita bisa join jadi kita bisa diskusi di situ. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi salah satu pengurus di Indonesia Youth Delegate yang nanti juga ada ASEAN Youth Delegate-nya, juga ada International Youth Delegate. Uh, silahkan dan saat ini sih kita bakal fokusnya bahas yang Indonesia Youth Delegate-nya. Jadi ini aku share screen ya teman-teman. Tolong kasih tahu ya kalau misalnya um, kelihatan atau enggak. Udah kelihatan share screen-nya? lagi nih ya Udah kelihatan belum? Oh, okay, udah. Thank udah. You. Siap, udah jelas ya. Oke, okay. jadi Indonesia Youth Delegate ini simpelnya adalah Um, level negara, sebuah organisasi level negara, gitu ya, untuk melahirkan delegasi-delegasi Indonesia yang memang berkompeten. Setelah itu, ketika mereka sudah berkompeten, insya Allah, gitu ya, mereka bakal jadi delegasi Indonesia, baik itu di skala Indonesia, skala ASEAN, skala, skala internasional. Nah, setelah mereka menjadi delegasi di sana, biasanya kan mereka akan menyampaikan policy recommendation ke world trader atau mungkin bahkan mereka bisa bikin polisinya mereka juga gitu kalau memang mereka menjabat gitu ya di salah satu instansi atau apa yang memang punya pengaruh itu silahkan banget Nah setelah itu nanti akan kita tracking seluruh polisi-polisi tadi apakah dijalankan oleh pemerintahan, apakah berhasil, apakah gagal, apakah bahkan tidak di tracking sama sekali. Jadi orang juga udah nggak ada yang ingat tentang polisi yang pernah direkomendasikan atau bahkan Bukan gak inget, tapi karena nggak ada datanya, jadi mau ngelanjutin juga bingung mau ngelanjutin polisi apa gitu kan yang sudah pernah disampaikan oleh pemuda sebelumnya atau yang saat sedang berjalan. Jadi simpelnya sih itu, nah skala negara ini itu dibebaskan banget siapapun yang mau ikut, baik itu yang sudah pernah menjadi delegasi atau belum pernah menjadi delegasi, tapi pengen jadi delegasi Indonesia di Indonesia Youth Delegate ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman, atau sudah cukup jelas? Dari Nici, Naya, Putri. Hai Putri. Baru join ya? Halo mas. Halo, halo. Baru, jelas ya suaranya baru ya? Join. Ini aku langsung sambil jelasin gak apa-apa ya. Siap. Uh, Nici, Naya, udah jelas? Clear? Ahlam? Aman ya? Sip, clear. Nah, mas. terus uh, dasarnya apa sih sebelum aku ngomongin ke data yang kompleks-kompleks, sebenarnya kenapa aku menginisiasi ini gitu ya dan mengajak teman-teman yang lain juga jadi inisiatornya juga jadi co-foundernya juga karena sebenarnya keresahan pertamanya tuh gini sih dulu kan aku jadi ASEAN Youth Delegate di tahun 2022 lalu um, Indonesia di tahun 2023 itu mengadakan ASEAN Youth Delegate, uh, ASEAN Youth Dialogue lagi lah istilahnya gitu ya tapi kenapa yang anak-anak 2022 ini itu tidak semuanya dilibatkan gitu istilahnya hanya untuk yang ngasih tahu aja misalnya contohnya mm. polisi kita dulu ini jadi yang 2023 kan bisa melanjutkan atau mengkritik atau mengganti atau apa tapi mereka dilibatkan gitu tapi waktu itu nggak ada sama sekali gitu keterlibatan untuk semuanya emang aku diundang waktu tahun 2023 untuk menjadi salah satu moderator tapi tidak mm. ada satu session yang menghubungkan antara delegasi yang tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya misalnya dengan yang tahun akan datang gitu. Nah itu pertama. Kedua kita itu kan waktu di 2022 itu menyampaikan rekomendasi ke pemimpin-pemimpin uh, negara gitu kan kayak Pak Jokowi di situ ada Halsanah uh, Bolkiah di situ ada 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 pemimpin-pemimpin yang lainnya lah di seluruh ASEAN gitu ya. Nah sayangnya setelah pasca acara itu ya udah gitu nggak ada kayak oh ini polisi kita tuh dieksekusi nggak sih polisi kita tuh diterima nggak sih gitu yang disayangkan adalah itu kan sudah menjadi suatu forum suatu conference dan anak muda banyak banget dilibatkan di situ tapi apakah suaranya oke okay lah tidak perlu harus dijadikan suatu polisi tapi apakah sebenarnya dikonsiderasikan nah itu kan sebenarnya harusnya ada jalur sendiri itu untuk untuk melihat oh ini tuh sebenarnya dikonsiderasikan gitu ya dan mungkin ini juga nggak terjadi di ASEAN aja gitu tapi ini terjadi di di yang lain juga gitu di di mungkin conference di Afrika conference di Brazil conference di Amerika di mana-mana mungkin ini terjadi jadi aku rasa perlu nih ASEAN Youth Delegate dibangun nah kenapa sekarang bangun juga Indonesia Youth Delegate karena aku juga merasa bahwa harusnya banyak juga teman-teman yang ingin menjadi kompeten atau bahkan sudah berkompeten itu punya forum gitu biar kita sama-sama bisa saling sharing, saling bimbing, saling dukung biar kita bisa memilih emang delegasi-delegasi yang memang kompeten jadi kita benar-benar di sini merit based banget nggak perlu kayak oh harus jadi politikus dulu kah atau harus jadi anaknya siapa dulu kah atau apa untuk bisa jadi delegasi enggak gitu jadi karena di sini aku pengen banget kayak every single youth semua pemuda gitu ya itu punya opportunity yang yang harusnya sama gitu uh, selama dia punya kompetensi sesuai dengan kompetensinya gitu nah terus juga salah satunya yang disayangkan juga dari acara ASEAN Youth Delegate itu dan juga dari acara misalnya delegasi-delegasi uh, yang lain project-project kita tuh banyak yang bagus banyak yang berjalan setelah acara itu pun selesai sayangnya tuh kolaborasinya tuh kurang kerasa gitu karena kita aja nggak tahu sebenarnya teman kita tuh lagi ngerjain apa sih terus kalau kita mau lihat data-data teman-teman kita yang lagi ngerjain apa mungkin ada yang cocok sama kita tuh gimana ya gitu lihat di mana ya itu nggak ada gitu jadi tracking policy yang udah kita sampaikan nggak ada tracking project-project teman-teman juga nggak ada bahkan kontak aja ada beberapa tuh yang nggak ada gitu <laughs> jadi itu sangat disayangkan padahal koneksi itu kan yang bakal ngebangun kita di masa depan, baik itu nanti kita jadi salah satu pemimpin di um, skala negara, pemerintahan atau bahkan di luar itu gitu. Di NGO di perusahaan itu pasti connection matters banget gitu. Jadi kenapa itu ASEAN Youth Delegate dibangun dan kenapa Indonesia Youth Delegate itu dibangun. Nah, fakta itu diamplifikasi lagi dengan fakta yang lainnya yaitu ini kita bisa lihat Badan Pusat Statistik tuh mengestimasikan ada sekitar 64,16 juta anak muda berumur 16 sampai 30 tahun di Indonesia pada tahun 2023. Jumlahnya itu sekitar 23 persen dari total penduduk di Indonesia sendiri gitu. Sedangkan dari sebanyak itu pemuda, kenapa yang kayak ke expose tuh cuman sedikit juga gitu informasinya gitu. Bahkan aku aja waktu dapat ASEAN Youth Delegates itu informasinya mungkin cuman diketahui di kalangan anak-anak PCMI gitu. PCMI itu adalah suatu organisasi yang memang uh, kalau kita udah menjadi delegasi Indonesia di kayak AIEP atau SILIAP dan lain-lain itu baru kita masuk PCMI baru kita dapat informasi itu jadi sangat disayangkan banget cuman sedikit gitu yang bisa padahal ke Indonesia tuh pemudanya banyak gitu kan dan pemuda di sini memang secara Indonesia 16-30 tapi di uh, Indonesia Youth Delegates ASEAN Youth Delegates kita itu ambil range nya 16 sampai 35 Kenapa? Karena di beberapa acara delegation itu juga menerima sampai 35 juga gitu dan beberapa uh, international organization menganggap pemuda itu sampai 35, nggak sampai 30. Dan alhamdulillah aku masih pemuda ya, karena belum umur 30. Oke, okay, next, ini juga ketingkat ketertarikan responden anak muda dengan politik juga juga tinggi ya sebenarnya gitu kan. Uh, tapi yang tertarik jadi politisi juga kecil gitu kan. Tapi ya yang jelas ketertarikan pada politik tinggi ini juga tidak hanya kita bisa lihat dengan recent event, gitu ya, salah satu kejadian-kejadian uh, sebelum ini. Itu ya, kita bisa lihat ya, partisipasi si pemuda tuh kayak gimana gitu. Nah, masalah yang dihadapi salah satunya suara pemuda tadi, policy recommendation tidak ada tracking, dan yang lain-lainnya. Nanti teman-teman bisa baca di sini langsung. Nah, visinya adalah melahirkan kebijakan pro-kemanusiaan dari sudut pandang pemuda dengan perbanyak delegasi muda Indonesia yang berintegritas dan kompeten misinya menyediakan program pelatihan contohnya sumber informasi terpercaya menjalin koneksi kolaborasi meningkatkan keterampilan bangun komunitas dan yang lainnya sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman ada yang masih bingung kayak Indonesia Youth delegates ini ngapain ASEAN Youth Delegates atau uh, Youth Delegates as The Organization ini ngapain ada yang ingin ditanyakan silahkan Putri Nici Naya Uh, Lukman Ahlam atau mungkin teman-teman yang di Instagram silahkan. Wih ada Esther. Halo Ter. Assalamualaikum salam. Lama sekali tidak ngobrol. Ada? Clear? Putri, Nici, Naya, Ahlam? Dari aku clear sih kak. Clear banget ya. Sip. Mantap. Oke, nah ini tadi yang udah aku ceritakan ya gagasan terbentuknya, terus Indonesia Youth Delegates-nya, inisiator profilnya ini. Jadi kita sudah ada apa? Foundationnya itu jadi kita secara legalitas itu udah legal di bawah Yayasan Halo Bantu Dunia dan ini 100% organisasi non-profit ya teman-teman ya jadi tidak ada profit uh, orientednya nggak ada orang memperkaya diri secara materi di sini tuh nggak ada jadi memang full kita untuk saling berbagi saling mengembangkan uh, karir sama-sama saling bergabung nah di sini kalau kita bisa lihat Board of Executive masih tidak ada ya karena Eksekutifnya nanti ketuanya uh, Kalau memang sudah tidak ada lagi Yang kira-kira mau mengajukan diri Atau siap berkomitmen uh, Insya Allah aku yang maju Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang siap Untuk ngerunning Maju jadi ketuanya untuk yang Indonesia Youth Delegates ini Aku sangat-sangat happy gitu ya Karena aku tidak harus jadi ketuanya juga gitu Teman-teman kalau mau jadi ketuanya silahkan Aktifitinya in general itu ada community Ada preparation, ada simulation Jadi Preparation tuh ngapain? Ya preparation tuh ya mempersiapkan delegasi-delegasi ini yang memang dia belum pernah jadi delegasi ya kita kita bikin bikin apa namanya? pelatihan, kita bikin sharing-sharing kayak gitu. Habis itu kita juga ada komunitas ya kita padukan gitu ya, kita sharing informasi di situ, kita sharing opportunity di situ gitu dan aku rasa Harusnya delegasi yang yang rasa dia udah kompeten atau bahkan PD, ya dia nggak perlu takut gitu sharing informasi kayak karena takut temennya kepilih dia nggak nggak kepilih gitu kan. Nah terus juga kita juga bisa bikin simulasi. Mungkin teman-teman pernah eh, dengar yang namanya model United Nations ya. Nah kita akan membuat simulasi seperti itu juga, pelatihan seperti itu juga model United Nations. Terus juga kita akan membuat tentang youth dialogue model juga dan kita bakal bikin model kita sendiri juga gitu jadi kita bisa ngekondak beberapa jenis simulation Ket, jadi ketika misalnya si delegasi ini nanti terpilih jadi delegasi dia udah nggak kaget gitu karena dari pengalaman aku aku jadi delegasi Indonesia baik aku keterima YC lah aku jadi delegasi ASEAN Youth Dial Dialogue terus kemarin aku jadi Aku bingung nih ngomongnya ini delegasi Indonesia atau enggak karena aku dikirim ke Brazil tapi dari Cina, gitu. As China, Chinese student, gitu. Nah, itu biar nggak kaget, tuh. Gimana sih? Karena pertama kali aku jadi delegasi, apalagi waktu itu jadi delegasi ASEAN, jujur kaget gitu. Tapi ya, pede aja dulu, dan alhamdulillah lancar semuanya tersampaikan. Nah, ya, ini jadi di komunitas kita udah ada grup WhatsApp, ya. Jadi grup WhatsApp yang udah ada ini, itu khusus teman-teman buat yang udah. Uh, Menyatakan bersedia join dan tergabung Jadi pengurus Karena ada dua nih Ada pengurus Ada anggota Nah kalau anggota itu semuanya Mau join bebas Tapi kalau pengurus ada beberapa persyaratan Dan ada seleksinya Gitu ya Nah so far komunitas kita baru ada di Whatsapp Sama juga ada di Instagram Terus preparation Ini nanti ada pemahaman tentang nasionalisme lah Kultur budaya tuh Indonesia apa aja Tarian seninya gimana Terus juga ada Uh, table manner Aku tahu ini hal-hal yang terlihat cetek gitu ya Oh table manner lah, attitude lah Tapi believe me Dan aku berdasarkan fakta Ketika aku menjadi delegasi Itu ada beberapa delegasi yang masih telat Ya nggak sekali lagi Berkali-kali padahal itu acara penting gitu Jadi sangat disayangkan attitude-attitude dasar gitu Mungkin karena dia nggak pernah atau aku juga dulu nggak pernah tapi aku karena udah terbiasa jadi di acara kayak gitu aku udah sedikit tahu lah apa yang harus dilakukan nah tapi ketika nggak tahu mungkin dia nggak tahu cara beresin baju yang cepet gimana cara packingnya apa aja yang harus dibawa gitu yang nggak ribet gimana biar nggak ketahan di 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 bandara tuh apa aja sih yang perlu dipersiapin baju adat juga kan kadang ada yang misalnya ada ada senjata tajam tapi emang itu adat gimana cara kita ngakalinnya hal-hal kayak gitu tuh yang bakal kita coba prepare jadi ketika mereka jadi delegasi jauh lebih uh, kompeten lagi gitu ya lebih matang gitu ya dan tadi yang udah aku jelasin ada simulation tadi nah itu secara program-programnya secara aktivitasnya, secara komunitasnya, so far masih di WhatsApp sama di Instagram. Uh, berharapnya nanti makin besar lagi. Website juga kita udah ada, namanya youthdelegate.org. Youth Dan nanti seluruh pengurus itu bakal dapat email. Jadi kayak misalnya Putri gitu ya, atau enggak Nici, atau enggak Naya. Jadi nanti bakal ada Naya at youth .org selama menjadi pengurus. Gitu. Itu bisa uh, custom si domain itu jika nanti diinginkan. Sampai sini clear nggak teman-teman? Ada pertanyaan, ada yang mau dikritik, ada saran, ada info, silahkan. Aman, siap, mantap. Alhamdulillah, Mama Lukman aman-aman, mantap nih. Putri mungkin yang baru join, udah clear semua put? Eh, uh, halo kak, dengaran nggak? Kedengeran jelas. Sejauh ini clear sih kak. Tadi sempat uh, baru masuk juga. Uh, udah kesampe sih beberapa poinnya. Maksudnya gimana? Sip, sip. Sip, sip. Nah, sedikit penjelasan tentang organization structure. Simpelnya kita udah ada ketua, uh, ada ada sekretaris, ada bendahara, operasional, media, kreatif, sama humas. Nah, Sebenarnya di sini bisa aja sih media kreatif sama humas, kita gabung jadi satu, tapi itu balik lagi tergantung masing-masing nanti gimana. Um, ketuanya, so far yang sudah ditentukan itu baru divisi kreatif, itu ada Lukman di sini, uh, Manbi kita biasanya sebutnya. Man, ada suaranya man, Manbi? Halo Kak, iya Aman. Boleh perkenalkan diri dulu, mungkin Man, jadi teman-teman bisa kenal Man? Oke, okay, uh, halo malam teman-teman semua. Uh, nama aku Mat Lukman. Aku bisa dipanggil Lukman. Teman dia, aku dari uh, Jawa Barat. Uh, sebutin program atau apa? Kak, Kak Ben? boleh-boleh pernah ikut program apa oh, gitu okay. kan? Uh, ini uh, aja flexingnya semua, men. <laughs> Kalau yang uh, di uh, representasi Indo di tingkat ASEAN waktu itu ikut program PPAN uh, di Singapore Indonesia Youth Leaders Action Program, saya sama sama Kak ikut di Vietnam eh uh, Asian Japan Youth Festival. gitu belum kenal teman-teman semua? WF nggak disebut WF? eh uh, oh iya, sama boleh lah satu itu. Soalnya <laughs> Ya sama dia pernah jadi delegasi juga buat WYF ya World Youth Summit gitu Nah ini organization structure-nya Silahkan teman-teman mau pilih yang mana Mau jadi sekretaris bisa, bendahara bisa Karena kita pastinya nggak, nggak cuma satu orang gitu ya Mau ajakin teman-temannya juga boleh banget Buat join Ada buat tim operasional juga Divisi media atau humas itu juga boleh, kalau media dia lebih ke ngelola sosial media, grupnya, dan yang lain-lain. Kalau humas, itu lebih ke kayak nanti bikin press release, bikin publikasi, dan yang lain-lain juga. Sama, kalau di divisi kreatif, dia lebih fokusnya di grafik desainnya, di editing videonya, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan itu. Kalau operasional, nanti bisa di-breakdown lagi, tapi saat ini kita masih gabungin di satu tim operasional, itu fokusnya. Lebih ke uh, media management, uh, sorry operational management, kayak bikin tadi simulationnya, bikin uh, apa namanya uh, preparationnya, bikin training kayak gitu-gitu, Itu di tim operasional, bendahara keuangan ya, teman-teman ya, uang masuk keluar, sekretaris, pastinya nanti peradministrasian gitu. Nah, ini semua sosial media kita ada di Instagram, ada di website-nya juga, ada email kita di Indonesia Youth Delegate at Indonesia Youth Delegate. ORG. Oh, Sampai sini jelas teman-teman. Jelas kak jelas. Oke, okay. nah selain di situ juga informasinya tuh apa aja sih yang bakal di sharing sharing sebenarnya di media sosial kita nanti nggak cuma sharing soal oh ya udah yang udah mau jadi delegasi atau gimana atau opportunity buat jadi delegasi aja nggak juga tapi semua opportunity buat youth di ASEAN nanti itu kita bakal share juga di media-media sosial kita. Udah itu aja penjelasan dari aku. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya dari Putri, Nici, Naya sudah menentukan juga mau masuk ke yang mana juga silahkan aja disampaikan dan kita mulai cari yuk teman-teman uh, yang memang punya motivasi yang sama untuk jadi delegasi dan juga ingin jadi delegasi yang bisa saling menguatkan untuk menjadi delegasi yang kompeten untuk Indonesia ke depan. Ya silahkan aja gitu. Kita ajak. Oke itu aja. Buat yang di Instagram. Thank you. Nanti kalau ada yang mau nanya bisa DM. Nah selanjutnya juga ini. Bakal aku. Uh, apa namanya. End. End recordingnya. Karena. Kenapa aku end recordingnya. Karena.